are you? I haven't heard from you in a while, Makan. Is the trip still going on, kah, by the way? Yeah, I know we've planned it, tapi kau tuh macam senyap sejak. Please confirm, okay, babe? Huh, and let's make this happen. Hey, Mandy, I'm fine. Of course. I said I'll be there. Been busy, but I'll see you soon. Finally, guys. Jadi juga plan kita mau bercuti, kan? Yeah, road trip! I know, right? Pelik, kan? Kita plan punya plan, sekarang baru jadi. Yeah, it's like a curse, they said. Kalau planning masa study, memang sampai bila-bila pun dah jadi tu. Ah, engkau. Menafik je. Enough-enough lah dengan superstitious things ni. Why, Dom? Are you scared? Of course lah, tidak. Aku tidak percaya sama benda-benda karut ni. Whatever, Dom. Kau okey kah? I'm fine. Macam dia okey je. Aku okey je. Okey. Thank you, Sophie, for joining us. Aku tahu kau berat hati mau join, but I assure you, you will love the place. I've been meaning to take some time off. And luckily, korang buat trip ni. I'm excited. Ya, bahkan. We'll have fun for the trip. I guarantee it. Guys, kita lagi setengah jam kita sampai lah. Tunggu kalau tak jam lah. Chill lah, guys. Aku sama family aku selalu datang tempat ni. Nanti kita sampai je. Kita chill, kita relax, kita settle down. And I promise you guys, it's gonna be awesome. Tapi, you guys kena tahu, sekarang ni peak season masih jauh lagi. Jadi, there's no one around. Kita aja. Guys, sebelum kita sampai rumah tu, kamu belilah barang-barang kamu sebab rumah tu jauh sikit dari Pekan. So, ya. Yeah. Belilah apa yang patut. Okey. Okey. Let's go. Girls. Tunggu, mana Sophie? Sophie! Okay. Kita selfie dulu. Okey. Oh, bukan girls sejak kah? Tapi tak apalah. Eh, Mandy. Huh? Mana Polaroid kau? Pakailah sekarang. Ya kan? Kau pun. Nah. Siapa yang tanya tadi ambil? Kau ambil. Hah? Aku. Okey. Pada. Ready ya? Tengok dulu. Nice. Aku tahu sih. Alah. Mau tunggu lagi tu. Jangan dulu. Jomlah pergi beli barang dulu. Jom. Ya. Agak food. Food. Let's go.
Oh. Baiklah, jom. Kat tu. Kat tu beg yang perempuan dulu. 1, 2, 2 more. Okay, ladies. Ini kunci kamu. Thank you, baby. Jadi kamu naik dululah. Rehat dulu kan, mandi pagi segar. Ha? Aku sama Fahmi mau keluar kejap. Mau ambil barang. Whatever. Okay. Eh, jom. Kamu ikut kah? Hey, geng. Phone kamu ada lain dah? Ha, try restart your phone. Mungkin nanti boleh dapat lain. I restarted mine sebab tadi pun tiada lain. But mati pula pun aku, Robert. I did all of that, but nothing works. Chill lah, Nat. Kita kan on vacay mode. So, no need balain tu. Natasha, Adlina, good luck with that. Oh my God! Yana! Look at the kitchen! Woo! You put table down. Yeah! Huge! Can have a piece. Oh wow. I love this. Guys, look at this. Oh my God. This is huge, Sophie. Lena? Yeah. Ooh, nice. Coba kau try ini satu-satu. I'm not sure which one for this room. Okay. Enjoy. Mandy, oi. Ni malam kita sebilik? Yes. Sophie, you okay? I'm fine. I'm sorry for what happened to you. It's okay. Cantik kau ni tempat. Ken! Kau nak bawa panah kau kah? Tidak. Misal pula aku nak bawa. Tapi aku masih rasa mau explore. Explore? Rasanya kalau aku tegur pun bukan kau mau dengar. But as usual, hati-hati. Kau ni macam mama aku sudah kau bercakap. Well, I'm just saying, Sophie. Tidur kau malam ni di luar. Tapi kunci bilik dengan aku. Sampai di sana. Makan-makan. Not bad, Fahmi. Sudah pula kau masak. That's good. Siapa yang masak ni? Fahmi. Dah yakin aku kalau si Fahmi yang masak. Kau try saja sedap. Well, if you just I'll try, look. Wow.
punya sedap. Beli di chef sudah kan ini. Selama bidang kau ambil ini, kau patut ambil jurusan kulineri. Aku lambat 3 tahun. Tapi apapun sedap. Enjoy, enjoy guys. Sophie, sejak kebelakangan ni aku perasan kau macam tidak tenang. Kau jarang sosial sama kami. Dah tahulah, aku rasa macam kau jauh diri ni, Reza. Kau always busy with whatever you do. Is it because of Irina? I know kau sama dia rapat macam mana. She is, was my best friend. And she was a good friend. Pertama kami jumpa, kami terus klik. Kan? Aku pun perasan. Tapi, nah, punya lah opposite to personality kamu dua. Kan, dia introvert, aku pula extrovert macam mana. Tapi mungkin percanggahan kami yang attracted us to each other. Apa yang penting, dia bukan fake. I could see her and she could see me. I envy you too. I miss her. Sejak dia hilang tanpa jejak, aku tidak dapat fikir logik di sebalik kebuatan dia. Aku tidak fikir dia boleh buat sesuatu di luar jangkaan. Aku tidak tahu kalau I overlooked something atau maybe aku yang buat salah. I don't know. It's scary. Orang yang kau kenal hilang. Kau tidak tahu kalau dia hidup atau dia mati. Sophie, it's not your fault. Maybe ada sebab tu dia buat begitu. Come here. Siapa kalanya malam? Cuci piringa. Hijab, kau perempuan. Kau lah yang cuci. Eh, pengajar kau dong, seksis. Tidur kau ni malam. Di luar kalau kau menang. Walaupun kau menang, dong. mampus. Mam lah kau dam cuci piring kau ni malam. Loser. Syaitan. Bah, apa next game? How about a guessing games? Ooh, I like that. Unless Sofia nak mau join lah. Baju. Okay. Sebelum tu, okay, aku setuang dia duduk. Air apa tu? Lemonade aku buat sendiri. Aku pernah minum ni. Okay, this is how we play it. Setiap seorang akan diberi peluang untuk tanya soalan. Okay, you can ask anyone in this group. Kalau tekaan kamu betul, orang yang ditanya tu akan minum air ni. Kalau salah, orang yang menanya tu yang akan minum. Setiap orang dua soalan. Okay, aku. Guys. Natasha. Kau suka benda yang besar kan? Well, of course. Okay, minum. Oof. This is bad. Okay, satu lagi. Kau suka makan sushi? Ha, itu aku boleh confirm. Okay, fine. Minum. Oh, this is not good.
Kau dah suka makan sayur? Oh, okay. Minum. Minuman kau lagi ni. Kau afraid of the dark. Mandy? My turn. Mandy, kau tak suka boyfriend yang tak dengar cakap kau. Tukar sebab kau single, Mandy. Okay, one more. Ex-boyfriend kau tinggalkan kau. Di situ kau sudah salah. Kau minum. Alright, my turn. Adam. Crush kau. She's a nerd. Just like you. Okay, one more. Crush kau. Tahu kau suka dia. Wow. You got me. And. Ada lagi. Crush kau. Reject kau. Kejap. Kenapa aku jangan ditanya ni? Tempat aku. So you have to play by my rules. Minum. Okay. My turn. Sophia. Fikiran kau sekarang kusut sebab Irdina, kan? Tara betul? Nah. Please. What? There's nothing wrong with that. Punya masam, Ging. Okay. You're welcome. You're welcome. Kejap. I'm not done yet. Sekarang ni kau tidak tahu if Irina is alive or dead? Ned. Have a good night. Apa masalah kau? Apa masalah kau ni? Hey, chill lah guys. She doesn't know. Doesn't know what? Don't pretend that you don't know. Diamlah kau semua. Kau apa hal? Aku nak tahu lah apa masalah kamu orang semua. Okey kan? Kau punya
bodoh nak dengar aku punya tapak kaki kau. Sorry, sorry. Ni, apa kau buat di sini seorang-seorang? Tak ada. Apa kau buat sini? Aku nak dapat tidurlah, Dan. Aku keluar dan nampak kau datang sini. Mana Fahmi? Tak tahu aku. Tidur kali. Apa plan kau lepas ni? Not sure yet lah. Tak terlintas lagi apa-apa di fikiran. Dan? What happened to Idina? Kenapa kau tanya aku? Yalah, anda terlintas kali fikiran kau tentang dia. Untuk apa? Bukannya salah aku dia, Alam. Kau dah rasa bersalah dengan apa yang kau buat dengan dia? Kau dengar sini. Kita semua sudah buat deal. Semua sudah bersetuju untuk berdiam. Kau jangan mau start. Kau kena ingat, kau pun terlibat sekali malam itu, kan? Tapi aku tak bersalah, Dan. Keep telling that to yourself. Busy? Nope. So, now? Kalau kau tak okey, aku masuk je lagi. Aku cuma rasa insecure. Kau nak aku ambil air? Can you, please? Thank you.
Sophie. Sophie, are you okay? Nat? Nat! Siapa yang buat ni? Kenapa ni? Fahmi mana Fahmi? Aku nak tahu. Ada. Kamu. Kita kau polis. Tak ada line di sini. Phone aku tak ada line. Kami dah selamat di sini. I think someone is hunting us. Tolong aku tutup curtain. Kuncikan pintu semua. Ada pembunuh di luar rumah ni. Siapa yang duluan jumpa mayat tu? Jen! Sampai hati kau sebut mayat. Itu kawan kita. It's Natasha and Fahmi. Diam kau! Aku tanya ni. Siapa yang duluan jumpa mayat tu? Aku. Setahu aku, pembunuh tu mungkin berada di kalangan kita. Dan setahu aku, motif pembunuh tu cukup kuat. Are you saying it's me? Kau fikir dua kali sebelum kau decide mau tuduh aku. Siapa lagi yang dapat hati sama Natasha? Do you think I'm strong enough untuk bunuh orang berdua? Let alone Fahmi, dia 10 kali ganda lagi kuat dari aku. I don't know, maybe. Kau sudah gila. Gila? Cukup. Sudahlah. Tolonglah jangan argue sekarang ni. Aku rasa kita kena call polis sekarang. No point, Adam. Kawasan sini pedalaman. Tiada lain di sini melainkan kita turun ke pekan. Dan apa yang patut kita buat sekarang? Aku rasa kita patut keluar dari sini. We have to go to the van now. Kita pergi ke pekan, kita minta tolong di sana. Is it a good idea untuk kita keluar daripada tempat ini? Pembunuh itu mungkin masih di luar, menunggu peluang. Kau ada cadangan lain yang lagi bernas kah? Kalau ada, dipersilakan. Aku pun mau dengar juga. Adam is right. Possibility sangat tinggi untuk dia serang kita bila kita menuju ke van. Then what do you suggest, Sophie? I suggest we stay put. Stay put? Kau memang sudah hilang akal lah, Sophie. Stay di sini. Go ahead, be my guest. I'm taking the van. Siapa mau ikut, ikut. Siapa mau mati, stay. Dan, cuba kau dengar dulu penjelasan si Sophia. Kita tidak tahu berapa orang di luar sana. Maybe one, maybe two. Tapi kita kena assume pembunuh itu bukan seorang saja. Ada juga kemungkinan van kita sudah kena sabotaj. Macam mana kau tahu? Logik. Cubalah guna otak kau. Kalau aku pembunuh, aku tidak mahu kita semua terlepas dari tempat ni. Our van is our only means of transportation. Van kita di mana? Di luar, kan? Pembunuh tu pun di luar menunggu kita buat kesilapan. So, in my opinion, better kita stay here dari taking our chances outside. Survive until dawn.
Aku masih percaya peluang kita untuk hidup tinggi if we go now. Kunci dan ada sama aku. Let's go, guys. Tunggu apa lagi? Come on. Kau nak dengar ke apa yang aku cakap tadi? Risiko kalau kita keluar sekarang sangat tinggi. If kita stay sini, kita mati. Kau mau mati kah? Look, guys. Apa yang paling penting sekarang is for us to stay alive. Yes. Tapi kalau kau keluar sekarang, peratus kau untuk hidup akan jadi nipis. Kau keluar, dia menang. Tapi Sophie, kalau kita stay sini, tidak ada orang akan tolong kita sebab tiada orang tahu situasi kita sekarang. Kita kena keluar, cari bantuan. Betul, tapi bukan sekarang. Waktu malam susah untuk kita lihat. Better kita stay together sampai matahari keluar. At least advantage dari segi penglihatan pihak pada kita. Sudah! Kamu tak mau dengar sudah semua ini. Adam, kau mau ikut atau kau mau stay? Maksud kau tinggalkan diorang semua di sini? I don't think so. I don't think so. Fine. Sam? Bah, aku ikut. Mandy, no. Kita tidak tahu pembunuh itu di mana. Sama ada di dalam rumah ini atau tidak. We have to go. Sementara masih ada peluang. Kami datang balik juga tu nanti, Sophie. Idea, so try harder. Sabarlah. Kau nak nampak kah aku tengah cuba ni? Kau mau buat kah? Anjing! Kasih hidup itu lampu. So it's not battery. So apa plan sekarang, Dan? Orang masih di luar. I don't know. Nak nampak. But the van is still there. Aku rasa kita patut cari something untuk defend diri kita. Adam, kau double check di tempat. Pastikan kunci pintu dan tingkap. Okay.
What's the plan now then? We need to find something. Kita cari apa-apa yang tajam. Look for weapons. Kau cari ke sini, aku cari belakang. Okay. Siapa yang buat dia betul dah? How can you not save her? Dia tanggungjawab kau tapi kau gagal. Kau di mana bila dibunuhkan kau? Aku apa? Dia! Aku tak dapat selamatkan dia, okey? Dia sudah mati pun kau mahu kau buat apa lagi? Habis tu kau dah nampak kan siapa yang bunuh dia? Luar sangat gelap. Aku nak nampak siapa yang buat. Liana. Liana mana? Liana mana? Dia di bilik Sofia. Dia kena serang tadi. Apa? Kami tak dengar apa-apa. Tak ada bunyi langsung kau tahu. Liana was screaming. She was already on the floor, okay? Bila kami jumpa dia. No! Shit! Daniel, kematian Amanda is on you. Sekarang ni bukan masa untuk kau buat drama di sini. Apa yang penting sekarang is to stay alive. Apa plan kita ni, Safi? I don't know. Oh, James! Daniel! Ya? Yeah. Ni tempat ada fuse box kah? Aku tak pasti. Fuse box dia belah mana? Aku boleh pergi cek. Cuba kau cek di store belakang sana. Tapi aku tak pasti di mana. Okey, sekarang ni macam mana? I'll go. No, Sofia, no, please. Aku takut ni. No. Okay. We are at a disadvantage. Pembunuh tu akan guna advantage dia untuk buru kita satu persatu as you have seen. Kita perlukan cahaya untuk tangani masalah ni. Jangan, please. Aku pasti budak electrician boleh tolong? Aku kena tengok dulu. Ada masalah? Kau ada torchlight? Tiada. Aku ada.
Ada tools kah di sini? Pliers, spanner, screwdriver, anything? Coba kau cek sekali di store sana. No, guys, please. Rom, please, no. Dan, stop that. Please, Dan, please. It's okay. Hati-hati, ya. Cuk. Guys, ada something that you guys patut tahu. Pembunuh tu guna panah. Panah? Bukan kau pemanah kah, Sophie? Ya, tapi boleh bagi more details pasal tu? Aku keluar dari van, then he shot me using his arrow right next to me. Hampir kena tapi miss. And kau nak nampak orang tu? Aku cuma fikir nyawa aku je masa tu. Nanda. No, Nanda. Sofia. Tenang. Maafkan aku, Sofia. Aku tahu korang dua rapat. Apa kau jumpa, Sofia? Hunter step. Maksudnya? Bukan untuk shooting target, tapi broadhead. Biasanya digunakan untuk berburu haiwan. Sophie. Kenapa? Sophie, how can you be so brave? Aku nak nampak kau hilang kebojian kau. Kau nak takut tak? Siapa cakap aku nak takut? I am afraid. Tapi aku nak nampak ketakutan kau. Ayah aku selalu pesan, kita kena bersedia dalam apa jua keadaan. He also said that wisdom is better than brute force. Tapi kenapa? Aku perempuan. Perempuan tidak mempunyai kekuatan lelaki. Untuk tangani kekuatan lelaki adalah dengan menggunakan akal. Sekarang aku faham kenapa Idina rapat dengan kau. Kau bukan ada crush dengan dia. How did you know? Idina. Dia kasih tahu kau. Aku tak tahu macam mana dia boleh lesap begitu saja. No call, no text, nothing. She was all over the news. Aku masih puzzle dengan insiden itu, tahu? What happened to her? Setiap malam soalan tu dalam minda aku. Sophie, what if kejadian ni malam ada kaitan dengan Idina? Maksud kau?
Yalah, setahun lepas Idina hilang dan suddenly kejadian ni malam. And you're suggesting? Kau masih ingat birthday party Amanda last year? Ya. Aku nak dapat datang, sakit. Something happened that night. Apa kau mau cakap ni? Never mind lah. Aku rasa kita patut chat sekejap tu sekarang. Aku rasa kita patut keluar dari sini. Kau mau tinggalkan orang? Mampus dorang lah. Aku tak kisah sudah. Apa yang kau takut ni? Kau takut nyawa kau dikencam atau kau takut Sofia tahu tentang masalah? Diam kau! Apa kaitan semua tu dengan sekarang ni? Yes! Aku rasa semua tu ada kaitan dengan hari ini. Ini semua salah kau! Zina! Kau jangan salahkan aku, Uja. Kau kena ingat. Kau pun terlibat sekali malam tu kan? I don't care anymore. Kalau malam ini kita selamat, you and me are over. Oh. Oh, Dali. Dalam banyak-banyak masa untuk konsep, kau pilih sekarang ni. Hebat. Memang hebat. If Adam doesn't tell her, I will. Siapa sana? Din, Din, Din. Siapa di luar? Apa kita mau buat sekarang, Dan? Kita patut keluar dari sini. Kau kira apa? Kau kenapa di luar tu? Kita tunggu saja di sini. Itu kan orang. Orang boleh jaga diri orang sendiri. Kau mau hidup kah? Kau mau mati? Jom. No! No, Dad! 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 No! I'm sorry! I'm sorry! Please! Just let me go, please. Please. Sekejap. Fusebox-nya terbakar. Nothing much I could do. Okey. Tak apa. Kita balik tempat diorang sana sekarang. Adam?
tengok apa? Nena. Dina, apa kaitannya Dina dengan semua ini? Ada sesuatu yang aku patut tahu tentang Irdina? Apa yang aku buat? She was out of her mind. Enlighten me. Look, aku cuba halang dia untuk dia keluar dari sini. Aku cakap dengan dia that we should wait for you guys to return, but she insists to go. Dia ada pisau masa itu. I don't want to die. Jadi aku nak boleh paksa dia tinggal di sini. How can you be so selfish? Kau dengar kah aku cakap apa tadi? There's nothing I could do. Aku cakap dengan dia, kalau dia keluar, dia mati. Is that all you can say? Dia sudah mati di luar sini! Bukan salah aku lah! Aku pasti kau ada kaitan dengan ini semua. What is he talking about? Aku nak tahu. Bullshit, nak tahu. Kau jangan mau tipu lah, Adam. Kau ada sekali malam tu. What night? What night? Birthday party Amanda. Malam yang kau nak datang tu. Irdina. Ah, yes, Irdina. You wanna know? What happened that night? Jangan dengar cakap dia. Shut up! Kau tak berani mau cerita sama dia kan? Biar aku yang cerita. She came. That night, Irdina came. Dia dengan dress putih dia. Ah, aku masih ingat lagi. Malam tu, Adam mau ajak Irdina tidur bersama. Tapi disebabkan Irdina tolak dia, Adam buat something yang dia tak sepatutnya buat malam tu. Aku pun ingat lagi tau. Malam tu semua orang dalam rumah tu semuanya ada niat mau kenalkan Irdina. Since she considered as anak bulan. And semua orang tahu yang kau jaga dia. You're like her guardian angel. Oh, and then Amanda decided to play game. Adam, bagi tahu dia apa yang kau nampak malam tu. Apa aku nampak? Aku nampak kau! Kau dengan Fahmi, kamu doa yang aku lihat! Dan kau tak mampu halang kami pun malam tu. Kau hanya mampu lihat je, mampu tengok je. Betul apa kata Fahmi pasal kau? Kau bukan jantan! Kau bunuh Liana! Kau bunuh Dina! No. Technically, bukan aku yang bunuh dia. Dia yang bunuh diri dia sendiri. And you are too stupid untuk nampak semua ni since kau kehilangan dia. Sampai hati kau buat begitu dengan Dina! Dia yang mau. Dari cara dia tengok aku pun, aku tahu dia yang mau aku.
And since kau dah ketahui rahsia ni, aku rasa aku tak patut biarkan kau bernafas lagi. Apa yang kau buat ni? Apa yang patut aku buat 5 minit yang lalu? Adam sudah sesat di dunia ada seperti ini. Lari, Sophie! Lari! Kau! Kau yang bunuh ini, nak! Kau bunuh dia! Biar kamu mau, William. Kau yang mati-mati! Tarik nafas, hembus. Kepala kau kena straight, shoulders relax. And remember, bila kau draw, engage your back muscles. Okay? Your wrist needs to be straight. And remember, string on the first pad of your fingers. Okay? Boleh batu. Now, draw. Remember your anchor point. And anytime you're ready, aim yellow. It's okay, ba. Kau tengok tu. Kalau you practice, your accuracy will get better. Eh, there is no failure except in no longer trying. You know what? I actually nampak persamaan antara kamu berdua. Siapa? Abang I. Oh. You know, you both are so determined and strong-willed. Like, whatever you decide to do, you can work really hard for it until you dapat apa yang you nak. I've been seeing in him and in you. Exactly like what you have seen. Since we're talking about your brother, kan? Apa kabar dia? Sudah lama nak dengar cerita pasal dia? I rasa dia okay, kuat. Cuma, dikenal dia kan? He is too strict. I tak boleh nak komplain banyak sangat tau. Sebab he's the best penjaga yang I ada. But, I harap dia jadi I punya abang. Instead of him being my guardian. I'm so sorry, Ear. It's okay. Look, aku tahu yang kadang-kadang Abang Is can be very strict with you. Tapi, he's doing his best untuk beri kau hidup yang terbaik. He just wants to protect you, Ear. Dunia ni kejam. Kita tak boleh kontrol semua. Aku rasa dia hanya mau pastikan yang kau berada di tempat yang selamat selalu.
Dia sayangkan kau, Ir. You mean everything to him. I tahu. But, you know, sebab dia, I rasa macam I dah tak ada social life. I cuba untuk keluar dari aku ni comfort zone. I cuma nak jadi someone yang ada kat zaman tinggi, someone yang sukakan cabaran, just like you. That's all. I understand how you feel. Kalau ada apa-apa yang aku pelajari from my experience is that kita kena bangun. Tidak kira berapa kali kita jatuh. Tidak kira betapa teruknya kita jatuh. Kita kena bangun sendiri, angkat diri sendiri. Satu-satu waktu yang kita tiada peluang adalah saat nafas kita terhenti. You know what? I tak pernah bagi tahu you this thing, but actually I used to be so jealous of you. I still am. No lah, you're so talented in everything you do. Dulu I tak tahu kenapa, but now I do. You have such a fierce determination, and you have given me more strength than you realize. And one thing I promise you, I will never give up. Never. Oh, no. I will always be by your side here. I know. Sikit lupa. Wait, you close your eyes. Don't open it. Now you can open your eyes. Ta-da! Happy birthday! This is trigger for you. Thank you. I hope you like it. Okay. Now, I know you hit that yellow target. Don't miss, okay? Just one. Move on. Aku rasa lucu bila tengok orang yang mula tunjuk warna sebenar mereka. Bila kau desak dia ke survivor mode daripada manusia jadi binatang. Baca. Mei 15, 2019, aku dijemput hadir ke malam ulang tahun ke-19 Amanda. Malam di mana hidupku musnah dalam sekelip mata. Kali terakhir hadiah yang ku terima adalah oleh ibuku yang sudah lama pergi ke tempat yang Maha Esa. Malam tu aku berniat untuk memakai rantai yang dibeli oleh abangku. Dan malam itu juga aku memakainya dengan penuh keyakinan. Kau baca sebelum aku keluar leher kau. Kaku menuju ke rumah Amanda. Rasa berat. Seperti ada sesuatu yang menggeret langkahku ke depan. Aku sadar pada waktu itu hidupku musnah. Maruah aku tercemar. Dan tidak ada sesiapa pun yang mampu membantu aku. Dan tidak ada sesiapa pun yang mampu membantu aku. Kau boleh bayangkan tak situasi dia masa itu? Dan kau, aku tak payah nak tanya kau. Malam itu kau tak rasa apa-apa. Kau cuba nak nikmat je daripada dia.
Sebab kau nak puaskan nafsu kau, secara tak langsung kau rampas masa depannya. Kau cemari maruah dia sekaligus kau musnah keinginan dia untuk hidup. Dan sebab kau nak tutup apa yang kau buat malam tu, kau sanggup bunuh kawan kau. I am very impressed with you, Daniel. Kau sanggup pergi jauh untuk selamatkan diri kau. Demi Irdina, aku sanggup pergi jauh. Sepohon, aku aturkan semua ini dan aku pastikan aku berjaya. Aku ambil masa yang lama dan aku pastikan semua ini berjaya. Aku tahu, aku tak mampu melalui sistem untuk pastikan aku dapat keadilan daripada korang semua. Sistem perlu keuangan. Aku tak ada keuangan, tapi aku ada kemahiran dan aku ada keinginan. Aku besarkan dia. Aku jaga makan, minum dia dan senang kau ugul dia. Dan sebab tu dia hilang buat selamanya. Tolong! Ucap selamat tinggal. Kau ucap selamat tinggal sekarang juga. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oh my God! Tinggalkan rumah. Malam tu dia tak cakap apa pun. Aku pun tak tanya. But then she gave me that look. Aku tak sangka malam tu malam terakhir aku nampak dia. But one thing for sure about her, what you can say is, dia memang seorang budak yang baik. Aku sangat sayangkan dia. Sangat sayangkan dia. Dia adik aku, Sofia. Adik aku. Whatever you did tonight is not going to bring her mana back. Mana kau masih diperlukan kau? That is not fair. Diam! Tak ada alasan yang kau boleh bagi yang boleh selamatkan diri kau. Semua dah tertulis dalam diary itu. There is no turning back. Ucapkan selamat tinggal, Irdina. Irdina tak mahu kau macam ini. Ucapkan dia. Selamat tinggal. Sebut nama dia. No! Sebut nama dia! No! Sofia!
Sekarang aku kalau situasi. Yeah.
Sofia sampai bawa keluar. Buku semua ada kan? Ada. Ui, bang. Eh, Sofi. Kau tidak pergi training ke hari ini, bang? Ah, sudah packing tu. Okey. Aku nak pergi tapi ni nak kena hantar kawan kau. Nak bersiap ke main lama lagi. Siap kau apa hari ini? As usual. It's fine. Okey. Majum. Don't worry, bang. She is with me. She's with me. Baru nak cakap. Dina. Fat. Love you. Dek, jawab. Jawab. Okay, fine. I love you too. Jaga dia elok. Hey. Semut itu tidak malas.
semut. Semut itu tidak malas. Semut rajin bekerja. Semut suka menolong. Semut, 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 semut.